Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang, kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan khusus untuk ibadah hari ini, akan disertai dengan perjamuan kudus. Teman-teman bisa mempersiapkan roti atau biskuit, dan juga teh atau sirup sebagai ganti untuk perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom teman-teman terkasih di rumah-rumah. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, amin. Teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, karena saya percaya kita semua udah rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Haleluya.
mau datang kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkenan menerima pujian dan syukur kami Tuhan. Mari kita mulai sembah Tuhan. Naikkan pujian terbaik. Try.
Shalom anak-anak muda, apa kabar? Saya percaya siang ini menjadi siang yang penuh berkat buat anak-anak muda yang sedang mengikuti program online ibadah 1 PM. Mari sebelum kita mulai ibadah, saya membagikan sharing firman buat anak-anak muda. Mari katakan sama-sama kepada Tuhan. Kau Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan, jadi andalanku. Mari katakan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus ku melakukannya.
Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nah adik-adik, hari ini saya akan melanjutkan seri tentang iman. Ya memang Tuhan lagi bicara soal ini untuk membekali kita masuk tahun 2021. Banyak orang pesimis, banyak orang takut melihat 2021. Tapi Tuhan berkata tahun 2021 adalah the year of restoration and restitution. Tahun pemulihan dan pengembalian oleh iman, by faith. Nah hari ini saya mau sharing tentang apa itu iman yang besar. Mari kita lihat di Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Kita akan belajar iman yang besar dari seorang hamba di Kapernaum, hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita akan belajar iman dari perwira di Kapernaum maksud saya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah saudara, dikatakan oleh Yesus bahwa perwira ini, ya dikatakan sesungguhnya iman sebesar ini. Jadi perwira itu punya iman yang besar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik, bahwa iman itu ada ukurannya. Kalau saya mengambil contoh benda ini, maka seperti halnya benda ini ada ukurannya. Ada panjang, ada tinggi. Yang paling menyolok ya dari benda ini, ukurannya ada panjang, yang paling kelihatan ya, ada panjang, ada tinggi. Memang ada satu lagi, yaitu kedalaman. Ya, kedalaman ini. Nah iman itu ada ukurannya. Besarnya benda ini, kapasitasnya itu ditentukan dari besarnya ukuran ini. Panjang, tinggi, dan kedalaman. Yang paling kelihatan adalah panjang dan ketinggian ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan melihat bahwa iman itu yang besar ini ada ukurannya. Akan kelihatan. Ya, akan kelihatan. Kenapa dikatakan iman itu, iman daripada perwira ini besar. Nah, saya memperhatikan bahwa iman yang besar itu lahir dari sikap hati yang benar. Ya,
sikap hati yang benar ini melahirkan iman. Sikap hati yang benar seperti apa? Sikap hati yang benar karena dia mengenal dengan benar siapakah Yesus itu. Jadi pengenalan akan Tuhan ini penting sekali. Ini menentukan berapa besar iman saudara. Ini menentukan sikap hati kita. Sekalipun perwira ini bukan orang Yahudi, tapi dia bisa mengenal dengan benar siapakah Yesus itu buat dia. Ya, dia ini seorang militer, perwira, punya pangkat. Ya, punya pangkat, punya kedudukan. Nah, saudara, saya melihat orang ini sekalipun bukan orang Yahudi, bisa mengerti dan mengenal dengan benar siapakah Yesus itu. Oleh karena itu, saudara perlu dalam hidup ini mengalami pengenalan akan Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama, saudara mesti punya waktu pribadi untuk bersekutu dengan dia. Kedua, mesti baca Alkitab setiap hari. Bergaul dengan Tuhan melalui Alkitab. Mengerti kehendak Tuhan, hati Tuhan melalui Alkitab. Ya, nanti kalau sudah sering baca, bergaul, itu akan otomatis firman itu tersimpan. Pada waktu saudara membutuhkan jawaban, itu akan keluar dan memberi jawaban buat apa yang menjadi kebutuhan saudara. Yang kedua, mintalah pengalaman dengan Tuhan. Saya percaya, kalau saudara punya pengenalan akan Tuhan, ya, maka sikap hatimu akan benar dan itu menimbulkan iman yang besar. Yang percaya katakan, amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nah, seringkali yang membuat iman itu rumit apa? Itu pola pikir kita sendiri. Sikap hati kita yang salah. Ya, rumit. Karena kita punya pola pikir yang salah. Ya, nggak tahu entah kita sendiri yang punya pola pikir atau kita ini ya terindoktrinasi atau terpengaruh dengan ajaran-ajaran atau perkataan orang. Ya. Saya pernah ketemu seorang pemuda, ya, jatuh hati sama seorang pemudi, anak orang terpandang di satu kota, anak orang kaya. Terus, saya, Pak, lagi mengimani, Pak. Mengimani apa, saya tanya. Saya lagi jatuh hati, Pak, pada seorang pemudi di kota ini, anaknya orang kaya terpandang. Cantik lagi, Pak. Terus, ya, saya lagi mengimani, doakan ya, Pak. Terus, apa yang kamu lakukan, saya tanya. Dengan mengimani itu, kata. Dengan dia, iya, Pak. Saya minimal tiap Sabtu itu, Pak, ya, sebelum saya menyatakan cinta sama dia, saya doa keliling, Pak. Saya kelilingi rumahnya, Pak. Ya, sambil bawa minyak urapan. Ya, saya kecerotin rumahnya dengan minyak urapan. Wah, saya bilang, kamu ngelilingin gitu enggak ketahuan orang itu, saya bilang. Saya kecerotin, iya, Pak, saya pakai pistol-pistolan. Kan. Saya doain keliling, supaya nanti waktu saya menyatakan enggak ditolak. Roh-roh jahat yang ada di rumahnya yang menghalangi percintaan saya akan pergi dengan cara begitu. Walah. Terus, kamu enggak ketahuan sama orang yang di rumah? Iya, Pak, hampir ketahuan. Saya hampir digampar sama papanya, Pak, gara-gara ngecerotin. Lah, saya bilang mau dapat jodoh aja kok. Susahnya minta ampun, rumitnya minta ampun. Saudara, coba ya, saudara yang belum punya pasangan ini, ya dengerin ini.
Firman Tuhan itu bilang begini. Ya, waktu Adam itu diciptakan. It's very simple. Waktu Adam itu diciptakan. Ya, seorang diri, belum ada Hawa. Tuhan sendiri yang ngomong. Bukan Adam loh yang ngomong, Tuhan, aku enggak baik seorang diri. Beri aku pasangan dong. Enggak. Tuhan yang ngomong tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku yang akan memberi penolong buat dia. Jadi gimana? Kalau saudara belum punya pasangan, ya, saudara pengen punya pasangan, caranya gimana? Enggak usah rumit-rumit. Namanya beriman. Dia yang empunya langit dan bumi. Ya. Dia yang menciptakan manusia. Dia yang berjanji akan memberikan pasangan. Dia sendiri yang bilang tidak baik manusia seorang diri. Gimana cara? Ya tinggal minta aja dong dia kepada dia yang berjanji. Sambil saudara setelah itu tunggu jawabannya. Gimana caranya? Bergaul dengan firman. Nanti kalau saudara bergaul dengan firman, saudara akan ngerti dengan otomatis siapa yang Tuhan akan kasih buat saudara. Akan ada banyak konfirmasi dan tanda-tanda yang membuat saudara mengerti. Tidak perlu sampai kayak begitu, saudara. Ya, sembunyi sambil ngeliatin orang, ada orang nggak ya, dikelilingin rumah orang. Ya, waduh, saudara, saya bilang rumit amat mau dapat jodoh. Saya percaya, saudara, iman yang besar itu simple. Sederhana, lahir dari sikap hati yang benar. Yang mengerti ini katakan, amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari adik-adik yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nah, mari kita lihat iman yang besar dari perwira ini. Perwira ini, ya saudara, seorang militer yang punya pangkat dan kedudukan, punya masalah hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Lalu dia datang pada Yesus dan memohon Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Lalu ayat 6 berkata, Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perhatikan ini, imannya ini terlihat, iman yang besar terlihat di ayat 8 dan 9. Tetapi jawab perwira itu, dia terima firman, dia terima rema, bahwa Yesus akan datang ke rumahnya dan menyembuhkan. Tetapi perhatikan ini imannya. Inilah gambaran imannya, inilah ukuran imannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan hal ini, maka ia mengerjakannya. Perhatikan ini, saudara. Kapan ukuran iman seseorang itu terlihat? Pada waktu, perhatikan ini, pada waktu orang itu menerima jawaban. Menerima rema dalam hidupnya. Ya, pada waktu Tuhan bicara kepada dia, maka respon dia itu menunjukkan, memperlihatkan besarnya iman. Nah, rema itu datang kepada perwira ini. Aku akan datang kepadamu. Nah, saudara lihat ya, begitu rema datang, respon dia terhadap rema itu menunjukkan besarnya iman. Yang pertama kita bisa lihat ukurannya di sini. Ya, apa itu? Dia jawab begini, ini seorang militer. Ya, Tuhan tidak usah ke tempatku. Ya, cukup katakan sepatah kata saja. Saudara kalau terlibat dalam militer,
apakah polisi, apakah ABRI, angkat militer, TNI, maka saudara akan memahami gini. Cukup katakan sepatah kata, karena aku ini seorang bawahan, di bawahku ada prajurit. Kalau aku katakan datang, dia akan datang. Aku katakan pergi, dia akan pergi. Apa maksudnya ini? Dengar ya. Buat seorang prajurit, maka perintah atasan itu adalah harga mati. Sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Jadi kita bisa lihat ukurannya. Kalau tadi saya mengumpamakan kotak ini, ada ukurannya. Maka kalau saya mengumpamakan, mengilustrasikan ini iman, maka ukuran yang paling kelihatan dari iman itu, iman seseorang itu dikatakan besar. Yang paling kelihatan itu termanifestasi. Ini yang paling kelihatan, ini yang disebut dengan panjang. Ya. Ya, ini yang panjang ini disebut dengan panjang. Ini ukuran disebut dengan panjang. Ini terlihat sekali ya, Saudara. Besar ya ukurannya. Ya, kalau di sentimeter dengan dibandingkan dengan tinggi ini lebih besar. Lebih besar. Nah, ini yang disebut dengan ketaatan. Sepatah kata, apapun yang kau perintahkan, apapun yang kau katakan, aku pasti lakukan. Itu ketaatan. Kita bisa melihat di sini ya, ukuran yang pertama, yang paling gampang terlihat, nomor satu dari iman itu adalah ketaatan. Ketaatan. Luar biasa ya. Ketaatan. Ya, buat dia, ya, Yesus, ya, bukan hanya sebagai orang sipil, orang Yahudi, tapi Yesus dia bawa masuk dalam kehidupannya. Dia jadikan Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhan sebagai panglima tertinggi. Ya, Tuhan yang penuh kuasa. Sehingga apapun yang dia katakan, sekalipun itu berat, sekalipun itu dia enggak mengerti, sekalipun itu penuh risiko, dia siap untuk melakukannya. Ya. Kalau bahasa militer, siap dan gitu. Siap, kasih perintah, siap. Ya. Saya bergaul di kalangan kepolisian. Jadi saya perhatikan, kalau tiba-tiba ada seorang polisi ditelepon komandannya, siap dan ada perintah. Wah, gitu saudara. Apapun yang diperintahkan, itu harga mati yang harus dilakukan. Nah, apakah saudara adik-adik seperti itu? Ya, apakah yang Tuhan perintahkan kepadamu kau kerjakan? Jangan siap, siap tapi enggak pernah dikerjakan. Atau adik-adik orang yang pilih-pilih perintah. Kalau perintah Tuhan rasanya enak, menguntungkan, enggak berat, enggak berisiko, ya saya lakukan. Kalau berat, ya nanti dulu. Enggak begitu. Ya, kalau kita masih seperti itu, ya iman kita kecil. Makanya kita enggak pernah mengalami mujizat yang besar. Atau boleh dikatakan kita enggak punya iman sebetulnya. Enggak sampai ukuran iman kita. Untuk satu mujizat, ingat baik-baik. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan bekerja berdasarkan iman, bukan kebutuhan kita. Semakin besar iman kita, semakin besar mujizat yang akan diberikan. Ya. Semakin ini ukurannya semakin besar panjang ini, semakin ukurannya besar tingginya, maka volume daripada benda ini akan makin besar sehingga dia bisa menampung lebih besar lagi. Ya, hal yang bisa ditaruh atau diletakkan di dalam kotak ini. Demikian juga dengan iman. Yang mengerti ini katakan, amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari adik-adik katakan,
aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nah, yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang tadi 8-9, dia berkata begini. Dengan kata lain, engkau enggak usah secara fisik datang ke rumahku, aku enggak layak. Cukup katakan sepatah kata. Perkataanmu itu, aku yakin, berkuasa menyembuhkan hambaku. Dengan kata lain begini, yang kedua, kita bisa melihat ukuran imannya di sini. Dia ini punya keberanian yang luar biasa. Ya. Sekalipun dia sering melihat bahwa Yesus menyembuhkan dengan cara Yesus hadir, menumpangkan tangan, buat dia, Yesus secara fisik gak perlu hadir. Cukup perkataannya saja yang hadir. Nah, saya teringat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia punya keyakinan bahwa perkataan Yesus itu sama, representatif daripada kehadirannya. Itu satu keberanian iman yang luar biasa. Nah, kita menemukan ukuran yang kedua, yang terlihat. Yang pertama dari perwira itu ketaatannya, itu sama dengan panjangnya. Yang kedua adalah keberaniannya, itu sama dengan tingginya. Ukuran iman yang paling menyolok, yang paling mudah untuk terlihat, itu adalah dua ini. Yaitu ketaatan dan keberanian. Ya. Jadi kalau saudara mau punya iman yang besar, perbesarlah ketaatanmu kepada Tuhan dan perbesarlah keberanianmu untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Amin. Amin. Ya. Dan saya percaya seperti yang dikatakan ya oleh perwira itu yang begitu yakin, sepatah kata cukup untuk menyembuhkan hambaku. Dia yakin perkataan Yesus berkuasa. Dia yakin perkataan Yesus adalah representatif dari kehadiran Yesus. Dan Alkitab menulis, seketika itu juga hambanya sembuh. Kenapa? Karena imannya yang besar. Jadi saudara bisa melihat di sini adik-adik, iman itu simple. Dengar apa yang Tuhan katakan, lakukan. Taati, lakukan. Taati, lakukan. Ada resiko, nggak ada resiko, lakukan. Menuntut pengorbanan, lakukan. Ya, saya tutup. Tadi saya ngomong soal teman hidup. Nah, adik-adik, saya masih ingat bagaimana saya diberi jodoh yang sekarang jadi ibu gembala. Ya, setiap Sabtu kita morning call. Bagi yang suka ikut morning call bisa lihat ibu gembala istri saya. Cantik bukan? Dulu tuh saingan saya banyak. Tapi saya ini orangnya maju tak gentar. Gimana? Tuhan kasih simple. Punya iman, punya istri yang seperti itu simple. Saya doa. Waktu saya ketemu dia di gereja, dia ngajar sekolah minggu, saya doakan dia. Saya doakan. Saya bergaul dengan Tuhan. Ya, lewat firman. Saya punya waktu satu. Dia pun juga demikian. Ya. Begitu dia dengar-dengar, saya belum menyatakan. Dia dengar-dengar gitu kalau saya senang. Dia berdoa. Dan dapat jawaban. Ya, dapat jawaban. Yang jelas kalau pernikahan itu yang benar, itu harus ada persetujuan orang tua. Nah, waktu saya beritahu orang tua saya setuju. Nah, dia juga peneguhan dari orang tua. Nah, orang tuanya, dia sebenarnya takut untuk ngomong ke orang tuanya. Karena orang tuanya pernah pesan, jangan pernah pacaran sama laki-laki yang keluarga broken home. Saya keluarga broken home. Tapi ini mujizat. Begitu dia ngomong, orang tuanya setuju. Dan banyak jawaban-jawaban dari Tuhan. Konfirmasi-konfirmasi. Ya. Kita pernah diingatkan. Saya diingatkan. Dia diingatkan. Tipe-tipe yang dia minta sama Tuhan.
Udah berapa tahun yang lalu. Kalau Tuhan mau kasih teman hidup, dia minta yang seperti ini. Dan itu ada semua sama saya. Jadi pada waktu saya menyatakan cinta, dan saya sudah yakin bahwa Tuhan kasih buat dia, setelah saya mendoakan dan saya terima rema itu, gak ada penolakan. Ya, langsung kita jadian. 4 tahun setengah kita pacaran, ya, terus kita menikah 3 Januari 1993. Sekarang sudah hampir 28 tahun. Simple. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan tiap hari lewat firman, maka saya percaya, apa yang kau rindukan, apa yang kau butuhkan, Tuhan pasti akan menjawabnya. Dan itulah dasar iman. Amin. Mari yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Aku percaya, tutup Alkitab padamu, jika kita masuk dalam perjamuan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari adik-adik siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan. Semua sudah siap? Mari sekarang kita berdoa sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun dulu kepada Tuhan. Mari berdoa, masing-masing berdoa. Kalau ada dosa, ada ganjelan dengan orang lain, mari bereskan dulu. Mari berdoa, semua berdoa. Kalau ada dosa, Tuhan ingatkan, minta ampun. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, lepaskan dulu pengampunan untuk orang itu. Biar perjamuan suci hari ini menjadi berkat. Mari yang sudah membereskan hatinya, angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, naikkan ucapan syukur. Kalau ada yang sakit, ada yang punya masalah, perlu jamahan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Terima jamahannya, terima pemulihan. Siang ini terima dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan yang terluka. Terima pemulihan, terima kesembuhan. Terima.
Terima, terima kelepasan dalam nama Yesus. Terima kelepasan dalam nama Yesus. Terima, terima. Oh, rala mata karala masya kaparala mata karala. Terima, terima dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan yang sakit. Anak-anak muda yang sakit, sembuhkan. Dimanapun mereka berada, sembuhkan. Yang terluka, balut hati mereka. Oh, ralama, terima kelepasan, pemulihan dalam nama Yesus. Oh, ralama, takaralama, lama, 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 lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya mujizat-Nya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan-Nya. Aku percaya mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan-Nya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari yang percaya dia sudah menerima mujizat. Dengan iman katakan, amin. Nah, teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat ya. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Mobile Banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat, anugerah, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini, sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.